si sukses narikannya kerja cita-cita nah eh, bener cita-cita terus jadi apa jadi polisi punya itu luar biasanya di kenapun buah menang panemu anu anu imah kerbersihan kalau keluar gitu ya punya kan jarum kerbersihan keluar ada ini. Assalamualaikum, sampurasun, tepang dari channel Kopi Berit. Ya nama datangan tamu-tamu luar biasa ya, bocil-bocil ya, timarana bocil-bocil itu ya, Pak RT, kok ada mal? Ayo bocil-bocil itu timarana ya teh. Pak Ekong mereka yang hayang sanak keluarga. Happy family pan ya mah, channel lagi ya mah. Keluarga. Kadu pun tak curhat tentang anak apa Ekong teh sok tahu. Kayaknya gerebetannya gerebetan nah gitu Pak RT enak teh yuk saha wae teh muka hiji ge saha Ridwan ya si Irung Rebe oh iya Arum dari atas sekolah taca terus di mana sekolahnya sekolah kelas berapa kelas 2 ya ya itu nama nanti saya teh Arum mengerti nama teh papanya nggak mengerti nama ya, semua anak, semua Arum, ringan nih, pasir ya, apa ya, orang itu, ayam anak ceweknya ya, ayah Ridwan, ayah kelas berapa Ridwan, pas genep sekolah di mana, sekolah di mana, tahu nanti di mana. Di mana? SMP. Nah terus SMP pada ke mana SMP? Pasantren. Benar deh kata saya. Benar. Benar. Kayaknya sah, iya teh. Merurang kawin bapak atau mah itu? Oh, kepada mana? Iya. Di kenapun buah menang panemu anu anu imah kerbersihan cik keluar gitu ya punya kan jarum teh kerbersihan keluar ada ini Pak Acong mah kejar kepo tentang anak-anak kamu rumah ini itu ada segera pertanyaan ini kamu itu orang kali itu ada kecil-kecil cabai rawit gimana kita keluarga gimana luar biasa ya pokoknya mah jengnya di channel Kopi Berit mah sok resep ngobrolin horor-horor teta ieu ya, kalarasan marorang kali ieu ge aya kitu teh pengalaman-pengalaman hororna nya leres teh Pak eta horor tindak anak oh nya ieu bisa eta lah jadi horor-horor semi kecil gitu teh kumaha nya kitu nya bener Ridwan nah naon atuh pengalamanna ieu ya. Hari dua nengah dari Arum ngomong ngerena dah bisa sabar tahun ya Arum tuh empat tahun setengah empat tahun sok kumaha cerita aku di mana nih nah mimpi kita itu mimpi kumaha mimpi tuyul diceritakan di dunia tahu, itu tuyul gitu atau kuma? Tuyul kan di laut cerita datang. Terus? Tuyul tuh itu tuh datang. Terus? Jika orang itu dah sampai kuma, jadi campak. Kepala si tuyul lah kurir bandar dicampak. Terus kuma? Ya doaan. Oh kurir bandar? Anjir. Sakit tu, kita ingat tu ke umur seberapa tahun kita tahu di atas tu kelas 5 berarti tahun kemarin ya tahun-tahun kemarin mering kelas 5 mana? Luar biasa, kita tinggalin budak musik, kami bisa ngaduk hantu dulu. Hebat kumata keluarga Pak RT mah. Ah, kemalawi dah. Ngeri mah pokoknya. Lebih-lebihi. Asli. Tuh, tinggal pangtolong kentak, tinggal ku anak. Nah terus kamar itu cenah ya pengalaman naon Ridwan teh.
terus disaringkan ke bapak channel hoyong di sharekan ke channel kopi beri kenaun pengalamannya mukamari teh channel nu awal-awal mukamari nu can lami mendakan naon dengan Ridwan teh nuju amang teh mendakan tusukonde kumaha tak eta caritana tusukonde teh ini tusupah tusukonde teh aya di jalan tol jalan tol terus kumaha eta bet biasa kapena sakalarasan ieu tusukonde na nya ieu tah pengalaman teh tah ieu kumaha terus kumaha semua nenek teh sisi jalan di sana. Nah, abet hal yang di sana kita teh kumaha? Nah, tina tina pas ningali teh, Ridwan tina pemikiran Ridwan teh. Di sana ya? Terus buat di bawah itu kan biasanya ya, marungkal kurang kali mah. Cuek gitunya, cuek gitu kalau kamu barang-barang mobil. Tapi kumaha di sana? Ini teh jalan teh pas, ah ini gak pernah pisang. Sopan itu si bapak ya. Bapak deui ya. Saya tak kumaha Pak RT itu. Cuman tuan di masa masa-masa kecilnya ger aya Ridwan teh galau lah intinya ekonomi nanaona segala rupanya. Intinya luar biasa timu perjalanan pas ayah Ridwan jalan nah waktu teh punya histori secara spiritualis lah oh, iya, timu perjalanan nanti palingan artinya dibedakan jadinya di Cirian ya bukan di Cirian curigaan tuh ya udah kemana di Cirian ya itu bukan di Cirian tapi ke Ridwan aja teh ya ke Ridwan aja teh coba atau ayah pengalaman-pengalaman yang secara logika kapribadi sih bukan kariduana tapi kapribadi banyak pelajaran tentang melalui orang-orang spiritualis lagi. Tapi resep tuh Ridwan ke barang-barang peninggalan-peninggalan barang-barang ini resep tuh tak awal resep tuh kita gimana jarang walaupun biasanya dia budak sendiri dia bisa resep kamu peninggalan-peninggalan khususnya peninggalan leluhur ya sejarah itu kamu resepnya oh si ayah bisa koleksi aduh banyak kepainan atau lima turun ya kebudak naji dan nanti kalau gitu resep jadi nanti ya. Terus ningali tina resepna naon lu jadi resep Ridwan? Makanya mah jiga naon kumaha gitu henteu atawa kumaha resepna? Unik modelnya jarang. Jadi memang Ridwan ieu sok ningali nya pami abdi nuju katitipan, mengambil juga titipan ke seseorang atau tapi abg sok macam penjelasan bahwa ya hanya peninggalan terus aya simbol anu bisa dipetik bukan karena khasiat secara kronik atau naon wae gitunya menyimpang tinu segala rupa tapi abg kadang-kadang sok ayah dirinya sok ayah katitipan ayah anak yang ngesur sejarahnya oh, tapi itu ayah nah sudah jam berenya nyuka titipan lumayan berenya sisa lah ayah sisa itu sih urmahan an sisa itu cuman itu abdi gaduh keyakinan itu suatu saat bakal dicanak di kuno akwadis nah. Terus itu pernah kejadian naon gitu tak ke keluarga atau ke Pak RT khususnya gitu pas tapi titipan barang tapi kadang-kadang iya pasti di mana ayah pelimpahan atau titipan atau mengamankannya alhamdulillah sampai saat ini mah betul sih
tuh kerasa naon-naon. Kan kadang-kadang pami pameningali anu anu dititipan sesuatu benda-benda anu dititipan ka abi kan. Padahal oh engke imah tah itu. Gering atawa kumaha kan. Kan saatna kieu matak dititipkeun oge nu sebelumna teh kasana sok disebut tekuat lah mau barang eta tapi kok bisa betah gitu dia ya ya naon. Tanda kutipnya, abdi ogen kita bisa ngeluarkan statement bahwa oh kemudian dicekal ku si eta kena naon itu gitu kan, cuman secara naluri pak ya. Secara naluri karena niatin diri untuk mencoba mengeksplor masalah hasil itu gitu, ya, nah. Jadi itu, pure nya pure maka oe gitu kan. Jadi nanti tengah boga-boga lah jadinya. Namun tiama mungkin dia memang kudu disimpan akan api sementara itu terjadi. Tapi, lamun misalkan kedah wih ini, jadi iya was gitu. Setannya kocinanya tengah boga-boga. Terus dia tarik lagi gitu dah. Kumaha tah selain dia pengalaman-pengalaman nu sama terserah si ayah atau hari kasih ayah makan tak ayahnya bising gitu karib ban mak sok ayah naon atau kumaha gitu tak ayahnya sami sangat luar biasa keluarga itu mah aduh di lebih-lebihin hari bantu mah cantang tuh tak katitipan etet sok ayah we cari tanah teh iya mah abi mah abi cenah sok mangga di Indonesia kadang sok gitu tapi kusawa luar biasa nah ieu teh jeung naon deui tah pengalaman-pengalaman Ridwan gitu tah salam jie naon mau dikaingat gitu semuanya misalkan kemain atau ke merola layangan atau ke rumah itu bising ayat cerita-cerita gitu nusuk di share gitu ta soalnya ini mau kuantaran ya budak lagi ya sama kamu gini gala iya moro moro ya moro ya moro cuma ta pernah tuh misalkan agar kejadian naon misalkan ke moro atau tuh asal di naon itu atau kumaha gitu ta ah semua tak terkendali. Pan kita nyolat nyolat ke tanah. Sampai ke ayah. Oh, naon kan kata ngari ke? Pas kunti. Alah, hari apa kunti? Kumaha kunti? Tak kunti lah. Lepas lupa nongi ngari lagi. Panjang. Berarti lain dari dua rumput, umurnya nongi ngari nanti. Tapi kan ibu aku susah, kita siun kan ngari. Untuk bisa lah tuh kepulauan tapi emang Ridwan mah tuh sih benar benar awas aja kalau datang mood na goreng makan seru ya karena ini aku musik aja musik ayo na musik aja dah atur na musik jarang nggak mungkin mood kiranya jalan-jalan tak kemana-mana akad mong dede, tak kemana dede ayah tuh cari tahun ya kanggo Om Acong nyarista tebisa ah temennya tebisa eh sekolah dede tuh mau-mau belajar nah ngomong ngomong oh biasanya kewarnaan tapi biasa menulis dengan tebakan tapi biasa atas biasa ya nama pintar pintar dalam mobil no no itu bermasalah karena luar biasa lah sampai kajam keluar anjing ada gitu ya terus anu rubah ya. Pas keluar teh apakan tapak nanya di tiga ini nah ngomong kadang-kadang suka tinggalin tapak nanya di tiga gitunya sampai mungkin kartu masih gak apa tak teman hati gitu nah luas kayaknya terus dicaloskan secara medis dan anak-anak aja mah mau tapak biasa lah gitu di tanah atau tapi pas pulang bulan itu nyata suwi dari ke rumah rame lah di antara keluarga terus orang-orang terdekat ya mah kudu didoakan ya kan gitunya ame-ame hilang
terus cek nu ieu ieu kudu kieu nah di dicoba lah da memang sangar tapi anu bising aduh bising memang bener iya ya naon kan gitu prosesnya tadi jalani didoakan dibantu oge tapi masih tetap itu suka untuk mengurangi tapi si si warna etana tetap ayak tiga cuma ada kurangan berlainan ayo nama ada berentas ada apa yang gitunya tapi nu uniknya ayah di Paradi kan di samping oge gitunya bu Paradi ini Paradi sepuh oge nyarios lah tong melang. Jadi anjir lagi pas yang ngali iya teh, si para anjir teh ah kurang tiarang gitu nya sareatan dan bahasanya teh gitu, tong melang udah kata mengis tanah si dia tapi tak apa, atau kita harus pernah kau buka tuh tanah kita pengen gajan gajan jadi kasih dengan rahasia nya tapi alim ngalah langkungan gitu nya pacongnya biarkan proses ya tak berjalan walaupun kita mau bercerita wah tanda iya 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 bakal iya nyabi ah berjalan ini ngalir kan gitu ya aku mahalnya ngebrehnya ngebrehnya terus si si penamaan anak oge unik pertama di Ridwan awalnya Ridwan Irawan gitu ya Ridwan pangenten di almarhum akhirnya Aat Ridwan gitu ya Irawana ti abdi. Emang namina siapa? Oh, namina mah saya Anasib nu kurang beruntung. Anasib, Anasib. Ridwan Irawan lah gitu nya. Jadi di abdi gaduh gaduh pemikiran pengepikan kapok kapok kolot. Akhirnya. Pengepikan kapok kacikal bakal. Terus si anak di anak muka dua lebih ke Sukma penjelasan Sukma seperti apa gitunya tapi hal positifnya kan gitunya harum mungkin wangi kan gitu harum ringgen itu awalnya menurut bisa awalnya di nama bambu pak bambu kan ayah peringgon dani cuman penamaan ada untuk cewek ini juga kan tapi ini kan ayah peringgon tapi pakai esas ini supaya supaya itu gitu katanya nah maksudnya sinu simo atau si loka etan nama pertama timu diri yang kedua timu asal mula kan simbol awi asal diri asal mula urang gimana dimulai timu hiji gitu terus jadi nyebar jadi ngarung itu kita keproduksi mulanya kata kesimpulan merenang tak ada apa-apa merenang nggak iya karena ilmu orang karena kata kesimpulan pas lahir dia merenang gitu juga luar biasa ya orang itu tegang, esi tapi resep. Soalnya nolong kita happy family mah, oh deh, meresep pas dia mah, luar biasa. Terus iya nu terakhir paginya menjadi pertanyaan tentang iya kumaha tah terus diobservasi kan terkait tapi ngajar kan aja pertama nama apa ya, jenis oke pertama kamu tuh habis lapangan ini sembuh lalu cerita sejarah di zaman penjajah dan sejarah umurnya lumayan bukan ini tinggalnya lah dacan 2 tahun dan akhirnya gitu kan karena abdi mah resep karekam resam jejak itu kadang-kadang barang simpel, apakah yang sejarah atau kaitan dengan suatu tanah. Nah, gua abdi
pas dia tinggal ayah sama bisa bentuknya si kaki ya dia dipicin bentuknya si kaki ya jadi picin sasir gitu sekilas siga awi atau napi ruyung lah tinu ruyung gitu nih sekilas mah cuma dia terus pada bulan kan bentuknya memang si kaki ya pak cowok Tipayunte di wartosan teh tos hampir ini nanya tuh kan ini tapi dia cari apa ini berarti kan terus turun temurun berarti kan bisa wae jenis atau bentuk seperti dia ayah sih pada zaman itu. Nah ternyata ayahnya mami pisan, nak pisan, jenis nak sami pisan bentuk nak dia pisan. Itu kan pahami kadang-kadang ningali susuk konde anu sanes mah kan pinu kuningan tembaga tapi ayah keunikan zaman dulu mungkin susahnya buat ini punya kayaknya bahan nah tapi kemudian ayahnya nyata nggak ada gaduh-gaduh gitu nya cuma suatu saat ya gitu. Nah hari ini murung kedah di abdi ke sawion ada napi ayah anu memang hak warisnya enggak cuma abdi mah sok sieun teh pami dipegang karena ayah unsur energi alam pami dipegang ke orang-orang tertentu sini salah gitu ya, Pak RT, kemudian sakit wainya Pak RT ya atau nuhun pisan ka Pak RT ka keluargana ieu ka Ridwan Boge si sukses nya Ridwan nya ka jalan cita-citana. Eh bener cita-cita teh jadi naon? Jadi polisi. Jadi polisi itu luar biasa nya. Amin atuh nuhun ka Pak RT Ridwan sadayana tutup wae tong like, subscribe jeung share nya. Sip.